Oke, Pak Jamin bisa dijelaskan untuk kegiatan kajian koleksi hari ini seperti apa, Pak? Untuk ya kegiatan kajian hari ini adalah tim kajian dan inventarisasi. Kebetulan dari mulai tanggal 30 sampai tanggal 4 bulan besok itu ada kegiatan atau konservasi, terus kajian dan inventarisasi. Dan kebetulan dari yang lebih awal ada kajian dan inventarisasi. Dari tim kajian dan inventarisasi, kita sudah persiapkan untuk spesies dan fragmennya yang untuk perlu dikaji dan inventarisasi. Rencana yang kita ajukan untuk kegiatan dari teman-teman atau tim BPS Nusantara itu 20 dari konservasi dan inventarisasi. Tapi untuk khusus kajian, kita hasil diskusi karena terkendala waktu, kita ajukan 5-6 fragmen ya, itu yang khusus untuk kajian. Kajiannya. Karena kajian itu terkait dengan kronologi temuan dari segi ilmiah dan kronologi atau kejadian-kejadian sugesti warga sekitar di sekitar temuan fosilnya atau fragmennya. Contoh atau seperti jalannya seperti apa, atau metodenya seperti apa. Itu hasil dari khusus kajian. Kalau perbedaan kajian sama konservasi itu apa, Pak? Kalau konservasi itu adalah hanya memperbaiki atau memberi bahan-bahan penguat seperti bahan-bahan kimia dan rekonstruksi penyambungan-penyambungan. Kalau kajian itu meliputi dari kronologi temuan, posisi penemu, lokasi temuan, dan kronologi secara ilmiah temuan, dan menggali informasi terkait dengan mitos atau sugesti warga sekitar temuan posisi tersebut. Pak Dodi, mungkin bisa dijelaskan untuk kegiatan kajian hari ini seperti apa, Pak, dari pihak Museum Sangiran? Jadi berdasarkan dari Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa dikatakan pasal 54 kalau tidak salah, maksudnya orang yang memiliki atau menguasai cagar budaya, beliau berhak mendapatkan bantuan baik itu kepakaran, bantuan teknis dari pemerintah ataupun pemerintah daerah dalam rangka pelestarian cagar budaya tersebut. Jadi kegiatan ini berawal dari permohonan dari Dinas Kudus terkait dengan pelestarian cagar budaya yang berupa koleksi museum Pati Anyar. Pada hari ini kami mulai tanggal 30 sampai dengan tanggal 4 nanti akan melaksanakan 3 kegiatan besar yang diikuti oleh sekitar 18 tim dari BPSMB Sangiran, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Yang pertama, tanggal 30 sampai dengan tanggal 2, kami dari tim akan melaksanakan kajian koleksi, kemudian kedua adalah inventarisasi, kemudian lagi lanjutkan tim menyusul yang kedua dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4, itu adalah konservasi. Dalam skup kecilnya adalah situs Pati Ayam, dalam generally adalah budaya Indonesia yang sangat luhur dan luar biasa. Kalau untuk kajian hari ini, Pak, kali ini mengkaji berapa koleksi? Ya, terima kasih. Untuk hari ini kami melaksanakan 5 kajian, 5 koleksi yang kita kaji. Ya, di situ ada beberapa fosil yang ceritanya mungkin ada di metadata atau cerita di balik fosil itu juga hal yang harus kita kuatkan.
karena memang sumber informasi autentisitas koleksi itu sangat penting, sehingga kajian yang kita laksanakan itu untuk memperkuat bagaimana koleksi fosil tersebut yang akan kita sembuhkan kepada pengunjung tidak mengalami deviasi atau penyimpangan dari informasi yang kita sampaikan ketika sampai ke pengunjung itu benar-benar tidak mengalami distorsi ya, pengurangan atau penambahan sehingga menjadi informasi yang fokus, benar dan optimal. Sejauh ini ada kendala nggak Pak untuk kajian koleksi di sini? Kajian koleksi memang sangat menarik ya, kita menggunakan signifikansi 2.0 yang mungkin baru dilakukan beberapa museum di Indonesia ketika kami di Diklat tahun kemarin untuk belajar dengan signifikansi 2.0.